Oknum anggota TNI Angkatan Laut diduga menembak warga hingga tewas di Makassar, Sulawesi Selatan. Penembakan bermula saat di lingkungan rumah terduga pelaku ada insiden pencurian. Komandan Lantamal Nama Kasar Brigjen TNI Andi Rahmat membeberkan kronologi penembakan yang dilakukan oleh oknum anggotanya Koptu SB. Insiden ini bermula adanya aksi pencurian ponsel di rumah saudari ST pada Minggu 5 Mei 2024 pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Suami yang bersangkutan, R, mendapat informasi dari warga sekitar bahwa pencuri itu berasal dari kampung sebelah. Hal ini memicu keributan antar kampung menggunakan batu besar dan busur. Koptu SB lantas mengecek rumahnya dan mendapati kaca rumahnya pecah. Warga lantas berteriak meminta terduga pelaku menembak. Koptu SB masuk ke dalam kamar untuk mengambil senapan angin. Setelah itu, Koptu SB menembak ke arah warga yang sedang bertikai sebanyak 3 butir dari balkon lantai 2 rumah. Lalu kemudian berteriak melihat terduga pencuri. Koptu SB lalu melepaskan tembakan dan diduga mengenai bagian kepala korban berinisial FR hingga meninggal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.